Pagi beriman, malam amnesia. Saya pikir nggak jadi. Ya jadilah. Nah, ini daftar belanjanya. Mas Jueng perlu uang berapa? Nggak usah. Pakai uang saya dulu saja. Oke, nanti sore saya antar ke rumah. Jangan. Loh. Kenapa? Biar awak sendiri yang ambil ke Mas Jueng. Nah, kita janjian di sini lagi. Ya? Boleh. HP on terus. Nanti saya SMS atau kasih pesan di inbox. Sip. Saya sendiri baca mau kemana? Sejak kapan Mas Jueng ikut campur urusan orang lain? Din, saya ini tukang sayur. Sudah jadi takdir saya mencampuri urusan rumah tangga orang sampai ke dapur-dapurnya. Kami ada urusan sedikit di kelurahan, Mas. Nah, jawab gitu kan enak. Ngapain di kelurahan? Mendingan Mas Jueng ikut kita dah. Ayo. Nggak usah sinis gitu dong. Jawab apa kek? Wong namanya basa-basi. Bikin SPT GWSTK. Oh. Oke lah kalau begitu. Apa? SPT GWSTK itu apa sih? Ya mana lah awak tahu. Asal sebut aja awak itu, Din. Yang penting tukang sayur itu cepat pergi. SPT GWSTK. SPT GWSTK apa ya? Niat banget sih lo. Ayo, jalan dulu. Azam nggak ngomong apa-apa. Ya udah kalian datang aja. Yam, serius lo mau bantu gue? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Soal Kalilah. Sebelum meninggal bapaknya Kalilah, abang gue ngasih amanah ke gue untuk menikahkan Kalilah sama lelaki yang gue anggap baik. Sedangkan yang gue anggap baik sekarang udah jadi suami orang, yaitu lo. Nah, masalahnya lagi seperti yang lo tahu, Kalilah nggak tertarik sama yang lain. Masih ada masalah yang lebih serius, yaitu perintah Rasulullah untuk menyegerakan menikahkan anak perempuan kita. Sekarang lu tahu kan masalah gue? Gue utang amanah dan utang melaksanakan perintah Rasul. Tapi apa lo bisa bantu gue?
gitu? Harus, Kal. Karena gua kebebanan amanah dari almarhum bapak lo. Ih, Kalila kan malu, Om. Ih, harusnya Om ngobrol dulu sama Kalila. Dalam kondisi kayak gua sekarang, orang gampang ngerasa udah deket mati aja. Gue khawatir keburu mati sebelum sempet ngelaksanain amanah bapak lo. Ya kenapa harus ke Azam, Om? Urusan Kalila, Azam, Ayah udah selesai, gak ada apa-apa lagi. Lu udah punya calon? Kalila mau konsentrasi dulu ke bisnis, Om. Ada teman yang ngajakin Kalila. Belum tahu sih mau bikin apa. Tapi paling enggak itu akan bikin Kalila sibuk dan lo masih demen sama Ajam. Kalau Ajam ngajak lo nikah gimana? Hah? Iya enggaknya. Lo harus siapin jawaban lo dari sekarang. Apapun jawaban dari lo, jangan sampai ngancurin diri lo sendiri. Gua yakin Ajam pasti mau ngomongin soal ini. Mending Kalila pergi aja. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Gimana rasanya tinggal di rumah seperti ini? Alhamdulillah, seru. Kayak musang kejebak di bawah tumpukan kayu. Apa kabar, Kal? Baik. Kamu dari mana? Bengkel? Enggak, dari rumah. Pasti Ayah lagi bete sama kamu ya? Karena ngebiarin kamu keluar rumah pakai kostum kayak gitu. Gue bangga jadi perempuan lo, bro. Masa sih? Gini? Jangan dirubah, please. Gila, gue suka banget gaya lo yang ini. Asli, lo banget. Nggak pengen timbul konflik dengan warga, Pak. Nggak bakal. Kami cinta damai dan welcome terhadap setiap warga baru. Maksud saya tentang apa yang akan saya lakukan di sini. Selama tidak mengganggu ketertiban dan kesusilaan lingkungan, monggo saja, Pak. Maaf, Pak RW. Pak Sanjay mau menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Oh, begitu. Oh ya, silakan Pak, silakan. Gaya bos lu tuh yang bikin proyek kita sering gagal. Mudah-mudahan yang sekarang sukses. Orang saya dan kantornya Pak Jalal yang diwakili Mbak Yasmin sedang mengurus pengalihan seluruh rumah dan tanah Pak Jalal yang ada di kampung sini atas nama saya. Oh, akan saya bantu, Pak. Kebun-kebun yang selama ini ada, saya lihat kurang produktif. Pengelolaannya jauh di bawah standar. Kebun-kebun itu harus dikelola secara profesional oleh orang-orang profesional. Setuju.
Maksudnya setuju aja. Itu berarti saya tidak bisa memakai tenaga kerja dari warga desa sini. Wedus. Ya, maaf, maaf, Pak. Maksudnya warga yang selama ini bekerja di kebunnya Pak Jalal akan di PHK? Ya, terpaksa begitu. Dampaknya bisa gawat ini, Pak. Jangan sampai ada tawuran masal kedua nih. Iya, iya. Saya ngerti. Nganu, Pak Sanjay dan Pak Yusman. Yasmin, Pak. Oh iya, Yasmin. Maaf. Jadi begini. Saya sebagai pemimpin wilayah langsung tahu bahwa program Pak Sanjay yang seperti itu akan menyulut kekacauan sipil yang serius. Belum lagi dampak psikologis yang akan diderita warga saya karena kehilangan pekerjaan. Maka dari itu... Tolong diaturlah. Pak RW kan lebih paham soal ini. Kita musyawarahkan ya, Kim. Jangan main gila, Pak. Yang kita pertaruhkan ini nasib warga. Kita musyawarah dulu, baru berpendapat. Kampung kita bakal dikuasai investor asing. Yang loyalitasnya terhadap warga masih patut diragukan. Iya, iya. Semua bisa dimusyawarahkan. Soal kayak gini nggak ada kompromi, Pak. Jangan cepet sampean. Allah subhanahu wa ta'ala saja masih mau memberi kesempatan kepada para pendosa untuk bertobat. Masa sampean ini yang manusia miskin nggak mau diajak bicara? Ini masalah kepentingan rakyat. Jangan main-main. Pak Sanjay mau bayar gede loh. Seberapa gedenya? Nah, mari kita bicarakan sambil ngopi. Tenang aja, konflik kayak gini udah biasa. Bukan konflik itu sendiri yang saya permasalahkan, Pak. Tapi dampak buat masyarakat sekitar sini. Mereka jadi pengangguran, Pak. Jangan terlalu sensitif. Toh kamu bukan warga sini, kan? Dan nggak punya ikatan emosional apa-apa, kan? Kita selalu punya ikatan emosional, Pak. Kalau kita masih punya rasa iba kepada orang lain. Dulu waktu masih muda, saya juga gitu. Pastinya. Bedanya, siapa yang masih mempertahankan sikap kemanusiaannya dan siapa yang hanya mementingkan urusannya sendiri. Yasmin, kamu jangan salah sangka. Saya ini orang yang kenal agama, kenal Allah. Mungkin hubungan Pak Sanjay dengan Allah itu baik, tapi buruk dengan manusia. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang hubungannya baik dengan manusia, tapi buruk dengan Allah. Maaf, Pak Sanjay. Kita teruskan besok saja di kantor saya. Kamu mau kemana? Ayo kita pulang bareng. Nanti saya antar ke kantor kamu. Makasih, Pak Sanjay. Saya mau lihat-lihat dulu sekitar sini. Mau cari udara segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak muda. Zam. Pak Jalal, tahu kan kira-kira apa yang akan saya bicarakan di sini? Mudah-mudahan dugaan gua benar. Kamu juga tahu kan? Kamu mau ngomongin soal yang gak akan pernah kita bicarakan itu, Zam.
Sebaiknya memang kita nggak pernah buka-buka lagi kalau nggak yakin. Cukuplah kekhawatiran ayah sebagai peringatan buat kita. Saya permisi dulu, Pak. Iya, jam. Iya. Apa yang dikhawatirkan ayah memang masih ada di sini. Gimana kesimpulannya? Gue jadi bingung dengerin omongan lo berdua. Ada yang belum hilang, Om. Tapi selama gak ada yang melanggar pagar syariat, gak akan bermasalah. Makin bingung gue. Pagi beriman, malam amnesia. Mulai sekarang kamu gak usah kecampur pakaian saya. Nyebelin banget sih jadi orang. Kenapa? Dibilang jelek ya sama pacarnya? Kasian. Saya nggak jadi ngomong. Kenapa? Kita ini Muslim, Ay. Saya tidak akan bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti menikah lagi. Mungkin saya tidak akan melakukannya selama seumur hidup saya. Tapi saya tidak akan bersumpah hanya untuk menyenangkan diri kamu. Lantas, apa yang kamu bisa berikan supaya aku senang dan tenang? Nggak ada. Kamu sendiri yang harus memetik dari tangan saya, Ay, untuk kebutuhan kamu sendiri. Tapi kamu nggak usah khawatir. Saya akan merendahkan tangan saya agar mudah kamu jangkau. Ada lagi bukti bahwa kamu masih berdiri di pihakku? Iya, buktinya saya masih mau pakai pakaian pecundang kayak begini suruh kamu, walaupun saya harus menahan malu. Alah, baru segitu doang. Belum ada apa-apanya dibanding umat Rasulullah selama ini. Berabad-abad kita harus berpegang teguh sama agama ini. Walaupun seluruh dunia memusuhi kita. Siapa lebih makan hati? Tetap! Kamu jauh-jauh dari pakan saya. Kita lahir sendiri, hidup beramai-ramai, lalu kita mati sendirian lagi. Dari awal kehidupan,
sampai akhir hayat kita, kita tidak punya daya apapun. Ya untunglah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah menutupi aib kita dari awal sampai akhir hidup kita. Yang ini bagus, Bang. Nah. Kita lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, tapi Allah menyelamatkan kita dari aib dan rasa malu. Gimana caranya tuh? Caranya dengan belum diberikannya rasa malu kepada kita yang masih bayi dan kesepakatan semua umat manusia kalau mereka tidak akan pernah menyalahkan bayi. Kita terbebas dari aib. Subhanallah. Ini juga bagus, Pak. Ah, begitu juga dengan akhir hidup kita. Kita mati dan kita tidak punya daya upaya sama sekali. Kita nggak bisa membela diri. Tapi Allah tetap melindungi kita dari aib. Dengan cara gimana? Tahu kan, Abang? Dengan cara kita mati terus dikubur di dalam tanah. Dengan cara begitu, maka jin dan manusia nggak bisa nonton kita waktu dipermalukan di alam kubur. Mungkin waktu itu kita lagi digobukin, lagi diseret-seret, lagi dibeberkan semua catatan amal baik dan buruk kita selama hidup di dunia. Betul sekali, Bang Jack. Saya setuju. Itulah salah satu hikmah dikuburnya manusia di dalam tanah. Yang itu diskonnya 20%. Maksudnya? Itu buku terbitan tahun lalu. Jadi harganya sudah diturunkan oleh penerbitnya. Kalau bisa disimpulkan, bertahun-tahun kita hidup sibuk mikirin orang lain, ngurusin orang lain, yang pada akhirnya kita sendiri tetap harus memikirkan nasib kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Dia. Ini keren, Bang. Ya, cuman manusia hidup itu nggak bisa sendirian. Kayak gue nih, kesepian karena ditinggal pergi sama 3 anak-anak gue. Ditinggal pergi sama 3 murid gue. Bang Jack, cukuplah Allah untuk kita. Urusan kita di akhirat itu jauh lebih lama daripada kesibukan kita di dunia. Pikirkan aja itu. Ente benar. Ente benar. Ah, sebentar. Ah, yang ini diskonnya 15%. Hah? Ya. Pagi beriman, malam amnesia. Wow. Salah milih temen curhat gue. Tinggal 10.000. Mungkin ini cara Allah mau ngasih ilmu ke gue. Kak
Kalian kok pada tega sih ninggalin Bang Jack sendirian di musola? Dia yang ngusir kita, Marni. Kita bertiga tadinya mau cabut sebulan lagi. Tapi tuh orang tua malah emosi terus ngusir kita hal itu juga. Bahkan gaji kita belum sempat dibayar. Terus, rencana kita gimana, Bang? Insya Allah kita tetap akan menikah. Ya kapan? Bang Chelsea aja lagi nggak siap. Nganggur, nggak punya tempat tinggal. Ya, Abang nanti mau nyari kerja, Marni. Ya, lama lagi. Nyari kerja itu kan nggak gampang, Bang. Ada solusi. Gimana kalau kita kerja di kantor Marni? Itu baru ide bagus. Ada yang bisa nanganin luluran buat ibu-ibu? Hah? Hah? Bisa nyasak rambut? Atau kalau enggak, memandu ibu-ibu untuk aerobik? Emang Marni bisnisnya apaan sih? Salon kecantikan. Dengar ya aja mau masuk angin gua. Nah. Minum ini nih. Bang Chelsea, sebenarnya kita ini jodoh apa enggak sih? Ya iya dong. Insya Allah sih begitu. Marni harus yakin. Karena kekuatan kita tuh cuma keyakinan. Marni nggak pernah yakin sama pengangguran. Kerja, 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 kerja di mana, Chelsea? Hei, anak muda. Duduk sini. Masa kita harus kembali ke dunia kriminal lagi sih? Janganlah sampai kita masuk ke dunia itu lagi. Kenapa? Takut dosa? Duitnya dikit. Dasar lu manusia gombal. Apa kita balik lagi ke musola aja? Lu nggak tahu etika ya? Namanya juga diusir ya harus pergi, bukannya malah ngotot balik. Terus ngapain kita lontang-lantung kayak begini? Bang Robin? Pasti ada yang gak beres. Juang yang nganter? Habisnya saya nungguin Bang Asrul nggak muncul-muncul. Ya udah, saya anterin aja ke rumah. Maksudnya Bang Asrul belanja sama Mas Juang, bukan ke pasar? Dia sendiri yang nyuruh. Nih, data belanjanya tadi dikasih ke saya. Pembayarannya nanti saja kalau Bang Asrul udah pulang ya. Bang Asrulnya sendiri kemana? Kok nanya saya? Katanya ke kelurahan ngurus SPT GWSTK. SPT GWSTK? Apa itu? Kok nanya saya lagi? Saya sendiri dari pagi penasaran. Apa itu SPT GWSTK? Ya udah deh, Mas. Makasih ya.
mulai aneh. Oke.